Shalom, puji Tuhan saudaraku, hari ini kita ada di hari ke-206 dalam gerakan membaca Alkitab. Sebelum kita membaca, mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan karena Engkau menuntun kami boleh ada di hari ke-206 dalam gerakan membaca Alkitab. Tuntunlah kami dengan kuasa Roh Kudus agar supaya ketika kami membaca bagian firman Tuhan, kami mengerti dan kami akan dimampukan untuk hidup melakukan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, firman kehidupan, kami berdoa. Amin. Saudara, mari kita membaca bagian Alkitab di hari ini dalam Yesaya pasal 1 sampai pasal 4. Demikian bunyi firman Tuhan. Penglihatan yang telah dilihat Yesaya bin Amos tentang Yehuda dan Yerusalem dalam zaman Usia, Yotam, Ahaz, dan Hizkia, raja-raja Yehuda. Dengarlah hai langit dan perhatikanlah hai bumi, sebab Tuhan berfirman, Aku membesarkan anak-anak dan mengasuhnya, tetapi mereka memberontak terhadap Aku. Lembu mengenal pemiliknya, tetapi Israel tidak. Keledai mengenal palungan yang disediakan tuannya, tetapi umatku tidak memahaminya. Celakalah bangsa yang berdosa, kaum yang syarat dengan kesalahan, keturunan yang jahat-jahat, anak-anak yang berlaku buruk. Mereka meninggalkan Tuhan, menista yang Maha Kudus Allah Israel, dan berpaling membelakangi Dia. Di mana kamu mau dipukul lagi, kamu yang bertambah murtad, seluruh kepala sakit dan seluruh hati lemah lesu. Dari telapak kaki sampai kepala tidak ada yang sehat. Bengkak dan bilur dan luka baru, tidak dipijit dan tidak dibalut dan tidak ditaruh minyak. Negerimu menjadi sunyi sepi, kota-kotamu habis terbakar, di depan matamu orang-orang asing memakan hasil dari tanahmu. Sunyi sepi, negeri itu seolah-olah ditunggang balikan orang asing. Putri Sion tertinggal sendirian seperti pondok di kebun anggur, seperti gubuk di kebun mentimun, dan seperti kota yang terkepung. Seandainya Tuhan semesta alam tidak meninggalkan pada kita sedikit orang yang terlepas, kita sudah menjadi seperti Sodom dan sama seperti Gomora. Dengarlah firman Tuhan, hai pemimpin-pemimpin, manusia Sodom, perhatikanlah pengajaran Allah kita, hai rakyat manusia Gomora. Untuk apa itu korbanmu yang banyak-banyak? Firman Tuhan. Aku sudah jemu akan korban-korban bakaran berupa domba jantan dan akan lemak dari anak lembu gemukan, darah lembu jantan dan domba-domba dan kambing jantan tidak kusukai. Apabila kamu datang untuk menghadap di hadiratku, siapakah yang menuntut itu daripadamu bahwa kamu menginjak-injak pelataran bait suciku? Jangan lagi membawa persembahanmu yang tidak sungguh, sebab baunya adalah kejijikan bagiku. Kalau kamu merayakan bulan baru dan sabat atau mengadakan pertemuan-pertemuan, aku tidak tahan melihatnya karena perayaanmu itu penuh kejahatan. Perayaan-perayaan bulan barumu dan pertemuan-pertemuanmu yang tetap, aku benci melihatnya. Semuanya itu menjadi beban bagiku. Aku telah payah menanggungnya. Apabila kamu menadahkan tanganmu untuk berdoa, aku akan memalingkan mukaku. Bahkan sekalipun kamu berkali-kali berdoa, aku tidak akan mendengarkannya, sebab tanganmu penuh dengan darah. Basuhlah, bersihkanlah dirimu, jauhkanlah perbuatan-perbuatanmu yang jahat dari depan mataku, berhentilah berbuat jahat. Belajarlah berbuat baik, usahakanlah keadilan, kendalikanlah orang kejam. Belalah hak anak-anak yatim, perjuangkanlah perkara janda-janda. Marilah, baiklah kita berperkara, firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Jika kamu menurut dan mau mendengar, maka kamu akan memakan hasil baik dari negeri itu. Tetapi jika kamu melawan dan memberontak,
maka kamu akan dimakan oleh pedang. Sungguh, Tuhan yang mengucapkannya. Bagaimana ini kota yang dahulu setia sekarang sudah menjadi sundal? Tadinya penuh keadilan dan di situ selalu diam kebenaran, tetapi sekarang penuh pembunuh. Perakmu tidak murni lagi dan arakmu bercampur air. Para pemimpinmu adalah pemberontak dan bersekongkol dengan pencuri. Semuanya suka menerima suap dan mengejar sogok. Mereka tidak membela hak anak-anak yatim dan perkara janda-janda tidak sampai kepada mereka. Sebab itu demikianlah firman Tuhan, Tuhan semesta alam yang maha kuat pelindung Israel. Ha, aku akan melampiaskan dendamku kepada para lawanku dan melakukan pembalasan kepada para musuhku. Aku akan bertindak terhadap engkau, aku akan memurnikan perakmu dengan garam soda dan akan menyingkirkan segala timah daripadanya. Aku akan mengembalikan para hakimu seperti dahulu dan para penasihatmu seperti semula. Sesudah itu engkau akan disebut kota keadilan, kota yang setia. Sion akan kubebaskan dengan penghakiman yang adil dan orang-orangnya yang bertobat akan kubebaskan dengan tindakan yang benar. Tetapi orang-orang yang memberontak dan orang-orang berdosa akan dihancurkan bersama dan orang-orang yang meninggalkan Tuhan akan habis lenyap. Sungguh, kamu akan mendapat malu karena pohon-pohon keramat yang kamu inginkan, dan kamu akan tersipu-sipu karena taman-taman dewa yang kamu pilih. Sebab kamu akan seperti pohon keramat yang daunnya layu, dan seperti kebun yang kekurangan air. Maka yang kuat menjadi seolah-olah kapas, dan pekerjaannya menjadi seolah-olah bunga api. Keduanya menimbulkan api, dan tidak ada yang dapat memadamkan. Firman yang dinyatakan kepada Yesaya bin Amos tentang Yehuda dan Yerusalem. Akan terjadi pada hari-hari yang terakhir, gunung tempat rumah Tuhan akan berdiri tegak di hulu, gunung-gunung, dan menjulang tinggi di atas bukit-bukit. Segala bangsa akan berduyun-duyun ke sana. Dan banyak suku bangsa akan pergi serta berkata, "Mari kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub, supaya Ia mengajar kita tentang jalan-jalannya dan supaya kita berjalan menempuhnya, sebab dari Sion akan keluar pengajaran dan firman Tuhan dari Yerusalem. Ia akan menjadi hakim antara bangsa-bangsa dan akan menjadi wasit bagi banyak suku bangsa. Maka mereka akan menempa pedang-pedangnya menjadi mata bajak dan tombak-tombaknya menjadi pisau pemangkas. Bangsa tidak akan lagi mengangkat pedang terhadap bangsa, dan mereka tidak akan lagi belajar perang. Hai kaum keturunan Yakub, mari kita berjalan di dalam terang Tuhan. Sungguh telah kau buang umatmu, yakni kaum keturunan Yakub, sebab di mana-mana mereka melakukan tenung seperti yang di timur, dan sihir seperti orang Filistin, dan orang-orang asing di antara mereka terlalu banyak. Negerinya penuh emas dan perak, dan tak terbatas harta bendanya. Negerinya penuh kuda dan tak terbatas jumlah keretanya. Negerinya penuh berhala-berhala. Mereka sujud menyembah kepada buatan tangannya sendiri dan kepada yang dikerjakan oleh tangannya. Maka manusia ditundukkan dan orang direndahkan. Janganlah ampuni mereka. Masuklah di sela gunung batu dan bersembunyilah di dalam liang tanah terhadap kedahsyatan Tuhan dan terhadap semarak kemegahannya. Manusia yang sombong akan direndahkan, dan orang yang angkuh akan ditundukkan, dan hanya Tuhan sajalah yang maha tinggi pada hari itu. Sebab Tuhan semesta alam menetapkan suatu hari untuk menghukum semua yang congkak dan angkuh, serta menghukum semua yang meninggikan diri supaya direndahkan. Untuk menghukum semua pohon aras di Libanon, yang tumbuh meninggi dan tetap menjulang, dan menghukum semua pohon terbantin di Basan. Untuk menghukum semua gunung yang tinggi-tinggi, dan semua bukit yang menjulang ke atas. Untuk menghukum semua menara yang tinggi-tinggi, dan semua tembok yang berkubu. Untuk menghukum semua kapal Tarsis, dan semua kapal yang paling indah.
manusia yang sombong akan ditundukkan, dan orang yang angkuh akan direndahkan. Hanya Tuhan sajalah yang maha tinggi pada hari itu. Sedang berhala-berhala akan hilang sama sekali. Maka orang akan masuk ke dalam gua-gua di gunung batu, dan ke dalam liang-liang di tanah terhadap kedahsyatan Tuhan dan terhadap semarak kemegahannya pada waktu ia bangkit menakut-nakuti bumi. Pada hari itu berhala-berhala perak dan berhala-berhala emas yang dibuat manusia untuk sujud menyembah kepadanya akan dilemparkannya kepada tikus dan kelelawar. Dan ia akan masuk ke dalam lekuk-lekuk di gunung batu dan ke dalam celah-celah di bukit batu terhadap kedahsyatan Tuhan dan terhadap semarak kemegahannya pada waktu ia bangkit menakut-nakuti bumi. Jangan berharap pada manusia, sebab ia tidak lebih daripada embusan nafas, dan sebagai apakah ia dapat dianggap? Maka sesungguhnya Tuhan, Tuhan semesta alam, akan menjauhkan dari Yerusalem dan dari Yehuda setiap orang yang mereka andalkan, segala persediaan makanan dan minuman, pahlawan dan orang perang, hakim dan nabi, petenung dan tua-tua, perwira dan orang yang terpandang, penasehat dan ahli sihir, dan orang yang paham mantra. Aku akan mengangkat pemuda-pemuda menjadi pemimpin mereka, dan anak-anak akan memerintah atas mereka. Maka bangsa itu akan desak-mendesak, seorang kepada seorang, yang satu kepada yang lain. Orang muda akan membentak-bentak terhadap orang tua, orang hina terhadap orang mulia. Sehingga apabila seorang memegang saudaranya di rumah ayahnya dan berkata, engkau masih mempunyai jubah, jadilah pemimpin kami, dan reruntuhan ini di bawah kuasamu. Maka pada waktu itu saudaranya akan menjawab, aku tidak mau menjadi tabib, di rumahku tidak ada roti dan tidak ada jubah, janganlah angkat aku menjadi pemimpin bangsa. Sungguh, Yerusalem telah runtuh dan Yehuda telah rubuh, sebab perkataan mereka dan perbuatan mereka melawan Tuhan, dan mereka menantang kemuliaan hadirat-Nya. Air muka mereka menyatakan kejahatan mereka, dan seperti orang Sodom, mereka dengan terang-terangan menyebut-nyebut dosanya, tidak lagi disembunyikan. Celakalah orang-orang itu, sebab mereka mendatangkan malapetaka kepada dirinya sendiri. Katakanlah berbahagia orang benar, sebab mereka akan memakan hasil pekerjaannya. Celakalah orang fasik, malapetaka akan menimpanya, sebab mereka akan diperlakukan menurut perbuatannya sendiri. Adapun umatku, penguasa mereka ialah anak-anak dan perempuan-perempuan memerintah atasnya. Hai umatku, pemimpin-pemimpinmu adalah penyesat, dan jalan yang kamu tempuh mereka kacaukan. Tuhan mengambil tempat untuk menuntut dan berdiri untuk mengadili bangsa-bangsa. Tuhan bertindak sebagai hakim atas tua-tua dan pemimpin-pemimpin umat-Nya. Kamulah yang memusnahkan kebun anggur itu. Barang rampasan dari orang yang tertindas tertumpuk di dalam rumah-Mu. Mengapa kamu menyiksa umat-Ku dan menganiaya orang-orang yang tertindas? Demikianlah firman Tuhan Allah semesta alam. Tuhan berfirman, oleh karena wanita Sion telah menjadi sombong dan telah berjalan dengan jenjang leher dan dengan main mata, berjalan dengan dibuat-buat langkahnya dan gemerincing dengan giring-giring kakinya, maka Tuhan akan membuat batu kepala wanita Sion penuh kudis, dan Tuhan akan mencukur rambut sebelah dahi mereka. Pada waktu itu Tuhan akan menjauhkan segala perhiasan mereka, gelang-gelang kaki, jamang-jamang, dan bulan-bulanan. Perhiasan-perhiasan telinga, pontoh-pontoh, dan kerudung-kerudung. Perhiasan-perhiasan kepala, gelang-gelang rantai kaki, tali-tali pinggang, tempat-tempat wewangian, dan jimat-jimat. Cincin meterai dan anting-anting hidung. Pakaian-pakaian pesta, jubah-jubah, selendang-selendang, dan pundi-pundi. Cermin-cermin, baju-baju dalam dari kain lenan, ikat-ikat kepala, dan baju-baju luar. Maka sebagai ganti rempah-rempah harum akan ada bau busuk, sebagai ganti ikat pinggang seutas tali,
sebagai ganti selampit rambut kepala yang gundul, sebagai ganti pakaian hari raya sehelai kain kabung, dan tanda selar sebagai ganti kemolekan. Orang-orangmu akan tewas oleh pedang dan pahlawan-pahlawanmu oleh perang. Pintu-pintu gerbang Sion akan mengaduh dan berkabung, dan kota itu akan seperti perempuan bulus yang duduk di bumi. Pada waktu itu, 7 orang perempuan akan memegang seorang laki-laki serta berkata, "Kami akan menanggung makanan dan pakaian kami sendiri, hanya biarlah namamu dilekatkan kepada nama kami, ambillah aib yang ada pada kami." Pada waktu itu tunas yang ditumbuhkan Tuhan akan menjadi kepermaian dan kemuliaan, dan hasil tanah menjadi kebanggaan dan kehormatan bagi orang-orang Israel yang terluput. Dan orang yang tertinggal di Sion dan yang tersisa di Yerusalem akan disebut kudus, yakni setiap orang di Yerusalem yang tercatat untuk beroleh hidup. Apabila Tuhan telah membersihkan kekotoran putri Sion dan menghapuskan segala noda darah Yerusalem dari tengah-tengahnya dengan roh yang mengadili dan yang membakar, maka Tuhan akan menjadikan di atas seluruh wilayah Gunung Sion dan di atas setiap pertemuan yang diadakan di situ, segumpal awan pada waktu siang dan segumpal asap serta sinar api yang menyala-nyala pada waktu malam. Sebab di atas semuanya itu akan ada kemuliaan Tuhan sebagai tudung. Dan sebagai pondok tempat bernaung pada waktu siang terhadap panas terik, dan sebagai perlindungan dan persembunyian terhadap angin ribut dan hujan. Demikian pembacaan Alkitab, mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas waktu dan kesempatan di hari ini kami boleh membaca Alkitab. Diberkatilah setiap orang yang boleh mengambil bagian dalam membaca Alkitab di hari ini. Biarlah kami akan semakin dikuatkan, diteguhkan iman percaya kami, dan kami dimampukan oleh Tuhan untuk hidup melakukan firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan, seluruh kegiatan kami, aktivitas kami yang akan dilakukan sepanjang hari ini, kami taruhkan di dalam tangan-Mu yang penuh kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku, demikianlah pembacaan Alkitab di hari ke-206. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.